konsumsi buah naga untuk menurunkan kolesterol. Buah naga banyak disukai orang karena rasa yang manis dan segar. Selain lezat, buah ini ternyata bisa bermanfaat untuk mencegah jenis-jenis penyakit tertentu. Buah naga sekarang ini semakin mudah dibeli. Stok buah naga di pasaran hampir tak kenal musim karena selalu dijual. Hal ini tak lepas dari budidaya buah naga di Indonesia yang mulai banyak dilakukan. Bogor, Kediri, dan Banyuwangi adalah beberapa daerah tempat budidaya buah naga. Bahkan sudah ada beberapa varian buah naga baru yang dihasilkan petani buah naga di Indonesia, seperti buah naga hitam. Buah naga bisa dimakan langsung, di jus atau dibuat sup buah. Rasanya yang manis dan sedikit asam memberikan rasa segar dan disukai banyak orang. Selain lezat untuk disantap, ternyata buah naga juga memiliki beberapa manfaat yang baik bagi kesehatan. Menurut Profesor Dr. Medi Astawan, ahli pangan dari IPB, buah ini kaya kandungan serat, vitamin dan mineral. Menurut buah ini bisa mencegah jenis-jenis penyakit degeneratif, sakit akibat penurunan fungsi organ tubuh hingga menetralkan racun dalam darah. Lantas apa manfaat kandungan nutrisi buah naga bagi kesehatan? Berikut beberapa hal tersebut. Serat. Kandungan serat dalam buah naga cukup tinggi, yaitu mencapai 0,7 sampai 0,9 gram per 100 gram. Serat dalam buah naga bisa menurunkan kadar kolesterol. Menurut Profesor Made Astawan, hal tersebut bisa membantu untuk mencegah penyakit diabetes, jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskular, penyakit yang terhubung dengan jantung dan pembuluh darah lainnya. Beta karoten. Selama ini Anda mungkin mengenal wortel sebagai sumber beta karoten. Buah naga ternyata juga sebagai salah satu sumber beta karoten. Beta karoten merupakan provitamin A yang akan diubah menjadi vitamin A. Seperti Anda ketahui, vitamin A bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penglihatan, reproduksi, dan proses metabolisme tubuh. Tiamin. Tiamin adalah vitamin B1 dan diperlukan oleh tubuh. Kekurangan tiamin akan menyebabkan beri-beri kering. Gejala kekurangan tiamin sendiri adalah mudah lelah, hilang selera makan, berat badan menurun, dan gangguan pencernaan. Anda bisa konsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengetahui jenis-jenis penyakit lain yang bisa dicegah dengan makan buah naga. Sebarkan video ini pada realisi Anda melalui fitur jaringan sosial. Jangan lupa bagikan juga komentar dan melalui kolom di bawah ini.